Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Selasa 12 Maret 2024. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan, tapi terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kiranya yang menguasai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini selasa 12 Maret 2024 diambil dari Yeremia 22 ayat 29. Hai negeri-negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di zamannya nabi Yeremia ketika raja Yoyakim, Zedekia dan Yekonia berkuasa atas Yehuda itu dapat disebutkan adalah sebagai masa kegelapan bagi kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena pada masa itulah segala macam kejahatan, ketidakadilan, kelaliman dan penyembahan berhala sangat merebak di mana-mana di kerajaan Yehuda. Disebutkan para raja membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Para pemodal mempekerjakan sesamanya dengan tidak membayar upah yang kuat menindas orang-orang lemah. Tangisan orang-orang miskin dan para yatim dan para janda ada di mana-mana. Dalam keadaan masa gelap itulah Nabi Yeremia meneriakkan supaya mereka mau mendengar firman Tuhan, hai negeri, negeri, negeri. Itu adalah menunjuk kepada seluruh penghuni Yehuda, para penguasa dan juga rakyatnya. Dari teriakan nabi Yeremia ini, kita diberi pemahaman bahwa masa kegelapan itu terjadi adalah akibat dari rusaknya hubungan atau komunikasi Antara umat dengan Tuhan, mereka telah menyendengkan telinganya, mendengarkan kebohongan para nabi-nabi palsu, dan mereka telah benci dengan firman Tuhan karena berisi teguran dan kebenaran. Mereka semua telah menjadi orang-orang yang haus akan pujian, suka disanjung selangit, dan benci. Dengan teguran-teguran dan nasihat, dan memang sangat benar, ketika kita sudah haus akan pujian, tidak peduli dengan firman Tuhan, dapat dipastikan bahwa kegelapan dan segala macam kejahatan akan merebak di mana-mana. Kita akan lebih tertarik dan lebih suka dengan kata-kata bohong yang penuh kepala daripada kata kebenaran yang sedikit memang terasa pedas tetapi saudara-saudara mau hidup ini semakin baik mari dengarlah akan firman Tuhan Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya, Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan di pagi hari yang cerah ini atas segala anugerah penyertaanMu dan perlindunganMu. Kami telah dipuaskan oleh FirmanMu dan telah diingatkan supaya kamu mau dengar dengaran akan Firman Tuhan sehingga kami terpelihara dalam hidup sehari-hari dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan. Biarlah firmanmu yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, yang dapat membawa kebahagiaan dan sukacita di dunia ini. Tapi ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan roh kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.